sering saya sebut setan gepeng. Bisa kalian masuk surga, juga bisa masuk neraka. Perhatikan. Gara-gara HP ini anak banyak tidak lulus sekolah, terjebak pergaulan bebas, korban penipuan SMS, mudah bergibah, menggosip, mudah berfitnah, bermusuhan, dan bisa masuk neraka. Hati-hati saya. Ini HP rusak ya, satu ya, main HP itu ya, malah main HP, pokoknya kemana pun main HP, bahkan ya tapi berak pun ya gara-gara HP, main HP juga. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Jadi intinya identitas bisa mendeteksi laki-laki itu sudah berzina atau tidak.
makanya tidak bisa jadi alat bukti visum. Kalian berkosa nih, yang bisa dibuktikan itu hanya dirimu. Kalau laki-laki tidak, enak kalian berlaki laki-laki. Tapi dirimu sayang, sekali kalian berzina, selaput darah otomatis robek dan tidak bisa dijahit kembali. Tahu gak nak? Walaupun kau punya duit 3 miliar, cari dokter yang paling canggih di Singapura misalnya. Dokter mampu mengembalikan jantung manusia, dibuang, diganti jantung orang lain bisa. Semua organ tubuh dibuang, diganti organ tubuh orang lain, dokter bisa. Mata hilang, diganti mata orang lain, bisa. Tapi dokter satu-satunya yang tidak bisa mengembalikan keperawanan. Paham tidak? Jangankan dokter nak tahu anak perawan atau tidak, calon suamimu suatu saat tahu kalau kau itu sudah tidak perawan lagi atau tidak. Paham maksud saya? Jaga itu baik-baik. Kalau laki-laki ialah nak rusak, memang tak ada yang rusak dia. Kamu yang harus parah. Paham tidak? Saya tanya, zina dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Hamil di luar nikah dosa apa tidak? Oke, maka caranya supaya kalian tidak berzina dua. Ingat-ingat ya, satu kalian berbuat iman. Yang kedua, jangan mau diajak cowok yang bukan keluarga mojok sini mojok situ lari ke marina berduaan ke barela ke bukit danas ke tanjung pinggir tidak boleh. Mengapa? Dengarkan saya nak. Walaupun kalian kuat iman saya, walaupun kalian pendiriannya kuat, kalau punya laki-laki nanti tak baik ada dua ilmu dia. Tapi jangan kalian tiru ya. Beli obat, harganya tidak mahal, cuma sekitar 23.000 mirip serbuk. Kalian diajak di tanjung pinggir minum kelapa muda atau es campur, obat itu dimasukkan dalam es campur. Kalian ketika minum tidak ada rasa sedikit pun, kayak kalian minum antimo. Antimo itu saya, kalian gigit pun tidak pahit. Tapi ketika itu menembuskan satu antimo itu harganya hanya 2.000. Kalian minum antimo 4 saja dalam hitungan 30 menit atau 20 menit kalian akan ngantuk kelak. Disitulah terjadi pemerkosaan. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Ada obat serbuk yang dilembutkan, dimasukkan dalam es campur dalam hitungan 30 menit kalian tidur. Ngantuklah, disitulah kalian terjadi pemerkosaan. Atau beli obat perangsang. Paham tidak saya? Maka kalau kalian memang mencintai laki-laki yang tak bisa dihindari lagi, teh kucing bau coklat katanya kalau tak ketemu, caranya nak, saya kasih ilmu. Yang laki-laki suruh rumahmu, kalau kalian usia sudah 19 tahun, karena batas menikah boleh 19 tahun ya, kalau laki-laki baik, temui ayah ibumu, lamar. Itu caranya. Tapi ada yang usia 19 tahun itu belum ya? Nunggu 19 tahun itu. Yang kedua, kalau belum mau nikah, karena kalian sakit mencintainya, jangan berikan kesempatan laki-laki itu menyiapkan makanan untukmu. Kadang-kadang laki-laki yang begini, fotonya macam buaya, ternyata buaya juga dia. Tidak tahu kita siapa dia. Oke, paham tidak, saya? Oke. Ya, kalau aborsi yang rugi cowok cek. Hati ya, hati-hati. Mudah-mudahan kalian jadi anak soleh. Amin. Allah ma. Ini bayi siapa di bawah jembatan? Ya, ada bayi dalam kulkas. Ibu Sabri di Genta menemukan bayi. Bayi di tong sampah kumpul situ. Hati-hati nak, kalau kalian berdosa itu nanti. Hati-hati Facebook ini. Kan ini banyak merusak dirimu. Ya. Tambah itu
berkat kuasa dan kamis biasa melihat putri kesayangannya Rizka berlaku 15 tahun yang berbilang tak tahu ibadah. Siswi sudah SMP di Serang itu telah berbilang sejak 2 pekan lalu. Ini awalnya Rizka berpamitan dan pergi ke Bandung bersama teman-temannya. Namun, oke, di Batam banyak anak bilang gara-gara kecil. Semuanya, kalian jangan terlalu percaya dengan profil atau akun Facebook. Sini lihat. Ya. Bu laki-laki. Banyak akun-akun penipuan. Banyak akun-akun palsu di sini. Nah, untuk laki-laki ya, kadang di sini gambarnya Allah, cakepnya macam artis Korea. Ngakunya wanita. Sudah ketemu ternyata jenggotan. Tuh laki-laki banyak ketipu pulsa. Banyak akun Facebook di sini, kemudian ngasih nomor WA, setiap ketemu, setiap chatting ngasih minta pulsa saja ini. Diajak ketemuan, nanti tidak ketemu, karena memang nanti tak pulsa aja kerjanya. Nah, kunyari dia, padahal dia laki-laki. Paham tidak laki-laki? Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang mau ketemuan, tetapi tahu nggak? Ternyata bajingan. Itulah yang kejadian di Medan, Palembang, Jakarta, Pontianak. Gambar akunnya ini perempuan. Setelah ketemuan, ternyata laki-laki merampok motor, HP, dan jam tangan. Oke, paham ya? Jangan percaya kepada laki-laki perempuan. Jangan terlalu percaya di sini. Eh wanita, banyak di sini akun modus. Apa modus? Modal dusta. Hati-hati. Kadang-kadang di sini ya Allah, nah, foto tuh cakepnya macam artis Korea atau macam Arjuna. Sudah ketemu seperti monyet tuh. Jangan percaya. Ada nama ya Allah, bagusnya. Tapi kayak Andreas itu, ada ketemu cuk ini. Hati-hati nak, jangan seperti itu. Ya, hati-hati. Oke. Saya ingin balikan rahasia kepada wanita. Ya. Kalau ada laki-laki belum pernah ketemuan, belum pernah jumpa, belum minum teh omen sama-sama, tiba-tiba mengaku yang aku cinta padamu Allah, kalian gentuk dia aja. Begini saya, laki-laki itu hanya bisa jatuh cinta kalau sudah ketemu. Rumusnya ya, ini tak akan pernah bisa mencintai wanita sebelum ketemu. Kenapa? Laki-laki itu jatuh cinta dari mata ke hati, ketemu dulu baru bisa dia. Ya, tapi yang jadi masalah saya, kalian wanita, problemnya wanita ini nah, bisa mencintai laki-laki tanpa ketemu. Nah, ini pula masalahmu. Karena wanita itu jatuh cinta dari mata ke hati bisa, dari kuping ke hati bisa, dari dompet ke hati pun bisa kalau perempuan. Ini kelemahanmu. Makanya kalian malam-malam ditelepon oleh cowok yang tak dikenal, hanya sekedar kenal di media sosial dengan suara lembut, "Tolong pokok tolong saya." Pagi-pagi masuk lagi SMS yang sudah tipis belum? Nanti jam 12 siang ada pengajian, apa sih jualan plan? Yang aku belajar, dia kita makan suap-suapan, entah di situ, aku di sini. Ya, ada lagi ngumpul di toilet sudah kita ajak makan. Oke, wanita tanya, bangun. Jadi lebih baik kita kenal cowok dunia nyata yang ada di sini daripada cakep tetapi dunia maya. Yakin?
kemarin ada siswi SMK 2 Negeri Legenda yang namanya Deski, ini orang. Deski itu diperintah Sandi. Sandi ini ketua geng motor Ganesha Batam. Deski itu anak buahnya. Sandi ini adalah anak buahnya yang dari Bandung tadi. Paham maksud saya? Saya, kawan. Jangan lama-lama kalian. Tapi Deski dengan Dewi, dengan Sandi ini sudah ditangkap polisi, dihukum 20 tahun penjara. Sudah dihukum. Dewinya kemana? Dikuburin, nomor satu hidup lagi. Hati-hati.